A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban orang tua pada anaknya memberikan pendidikan yang baik. Maka tentunya di zaman sekarang ini orang tua harus pandai memilih lembaga pendidikan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anaknya. Ya, meletakkan anaknya di sana, mendaftarkan, menyekolahkan anaknya di sana sehingga menjadi pribadi tentunya yang lebih baik lagi. Maka alhamdulillah kita ada Arsyad Islamic School yang berada di Jalan Harapan Raya atau Jalan Imam Munandar, yang punya satu di antara fokus dalam pendidikannya, dalam mendidik anak-anak kita, adalah tentang bagaimana Arsyad ini menjadi lembaga pendidikan Islam yang siap mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak mulia. Al-Qur'an selalu dekat, identik dengan akhlak. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa arba, ketika ditanya ma khuluqu Rasulillah, apa akhlaknya baginda Rasulullah, maka beliau menjawab kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Arsyad Islamic School hadir menjawab permasalahan ataupun menjawab keinginan ayah bunda mencari sekolah yang mana di sana Al-Qur'an menjadi pegangan utamanya, sehingga dengan mendalami Al-Qur'an, dengan mengajarkan Al-Qur'an, maka insyaallah anak kita akan mendapatkan kebaikan dari Al-Qur'an itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Yang mana di dalam Al-Qur'an itu di antara kelebihannya, kebaikannya ada penawar. Maka dia bisa memberikan apa jawaban ataupun apa permasalahan yang dialami oleh anak-anak kita zaman sekarang ini. Maka dengan mendalami Al-Qur'an, pertama tentunya dari sisi tilawah. Kalau ingin mendalami Al-Qur'an, ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidup kita, maka pertama yang dipelajari adalah bagaimana membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik. Sehingga sahabat Rasulullah Utsman bin Affan pernah mengungkapkan suatu ungkapan, mengatakan law taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita bersih, maka tidak akan pernah merasa kenyang dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari segera daftarkan anak-anak kita di Arsyad Islamic School yang punya basis Al-Qur'an. Bagaimana menjadikan Al-Qur'an ini pendidikan bagi anak kita, menjadikan Al-Qur'an ini selalu dekat dengan anak-anak kita. Insyaallah kalau anak-anak kita dekat dengan Al-Qur'an, maka dia akan memiliki pribadi seperti kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mekah, Madinah menjadi dua tempat yang mulia. Kenapa? Karena tempat diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam menjadi penghulu daripada segala para malaikat, karena dengan perantaraan Jibril Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah nabi yang menerima Al-Qur'an, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu dari segala nabi dan rasul. Kemudian umat Islam menjadi umat terbaik karena diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, kalamullah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau Al-Qur'an mendapatkan tempat di hati anak-anak kita? Insyaallah anak kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa segera daftarkan anak-anak kita, anak-anak ayah bunda sekalian di Arsyad Islamic School yang ada di Jalan Harapan Raya ataupun Jalan Imam Munandar. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.